Jumpa lagi di Dunia Meong. Bombay Cat. Menurut sudut pandang sejarah di Amerika Serikat, ras ini dikembangkan oleh Nicky Horner, seorang peternak dari Louisville, Kentucky, yang mulai tahun 1958 mencoba membuat jenis kucing yang menyerupai miniatur macan kumbang hitam. Upaya pertama gagal, tetapi yang kedua pada tahun 1965 akhirnya berhasil. Ras ini secara resmi diakui dan didaftarkan oleh Cat Franchise Association pada tahun 1970 dan The International Cat Association pada tahun 1979. Nicky Horner meninggal pada tahun 1995. Meski terlihat seperti Black Panther, Bombay Cat tidak memiliki unsur keturunan kucing liar, melainkan Bombay Cat merupakan persilangan antara kucing short hair dan kucing Burma berwarna hitam. Ciri khas Bombay adalah penampilannya yang seperti miniatur panther. Seram tetapi juga sangat lucu. Tubuhnya relatif sedang dan otot yang lumayan banyak. Untuk ukuran Bombay juga sangatlah baik dalam hal interaksi sosial dan mampu dilatih untuk melakukan trik-trik kucing karena Bombay Cat tergolong kucing cerdas. Bombay Cat biasanya berjalan dengan cara yang khas. Cara berjalannya terlihat cepat dan melenggok. Ciri-ciri ini mirip seperti cara berjalan macan kumbang, jenis kucing besar yang menjadi inspirasi pengembangbiakan kucing ras ini. Terima kasih sudah menonton. Semoga infonya bermanfaat buat kalian. Ikuti terus Dunia Meong di video lainnya ya. Sampai jumpa.